Assalamualaikum teman-teman sahabat survei, jumpa lagi Tepang di kanal survei dan pemetaan. Untuk kali ini teman-teman, kita akan mulai tutorial belajar Terra Model bagian ke-1, cara impor poin. Oke teman-teman, kita langsung saja kita buka Terra Model. Ini adalah tampilan awal ketika kita membuka program Terra Model. Untuk memulai impor poin, kita bisa menuju ke file di menu bar, kemudian kita pilih new untuk project baru, lalu di sini kita tentukan folder penyimpanan untuk gambar kita. Di sini saya di folder impor poin, lalu kita beri nama di sini misalnya data impor poin. Kemudian kita save. Nah, langkah berikutnya untuk impor poin, kita masih menuju ke menu file, lalu kita pilih di sini download impor. Di sini banyak pilihan teman-teman ya. Di sini ada ASCII poin, ini untuk data Excel ataupun CSP. Lalu di sini juga ada AutoCAD, ada SHP dan lain-lain. Karena data yang akan kita impor sekarang ini adalah data Excel, maka kita pilih ASCII poin. Nah, berikutnya di kolom file ini kita bisa browse, kita cari data yang akan kita impor. Nah, di sini di folder impor poin kita ganti terlebih dahulu untuk file of type. Nah, di sini sudah ada dua data dalam format CSP. Saya pilih yang PNEJD. Lalu berikutnya kita pilih open. Kemudian kita pilih next. Nah, di sini untuk format impor poin, di sini ada PNEJD, poin, norting, easting, elevasi dan deskripsi. Nah, ini kita akan sesuaikan dengan format data yang ada di Excel. Kita akan cek terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan data yang ini tadi, PNEJD. Nah, di sini sudah terlihat kolom pertama ada poin, kemudian kolom kedua ada norting atau koordinat Y. Lalu berikutnya di sini ada easting atau koordinat X, lalu elevasi, kemudian deskripsi. Nah, ini sudah sesuai dengan format yang ada di Terra Model. Yang di sini PNEJD. Nah, apabila data teman-teman misalnya ada tiga data seperti ini misalnya, hanya ada nilai norting, easting, kemudian elevasi, maka di format ini teman-teman bisa ganti seperti ini. Nah, untuk penulisan ini sendiri bisa dipisahkan menggunakan spasi atau bisa juga menggunakan koma seperti ini. Untuk huruf besar ataupun kecil sama saja. Nah, seperti ini. Tapi karena data yang akan saya impor adalah data PNEJD, poin, kemudian norting, lalu easting, kemudian jet, lalu deskripsi. Nah, ini seperti ini dipisahkan dengan spasi ya teman-teman. Maka berikutnya sebelum kita next, kita akan tutup terlebih dahulu untuk data CSP ini. Karena apabila terbuka data tersebut tidak akan bisa diimpor ya teman-teman. Langkah berikutnya kita pilih next. Nah, kemudian di sini untuk layer penyimpanan langsung di poin teman-teman ya. Nah, apabila ingin berganti nama layer, teman-teman bisa buat sebelum melakukan impor poin tadi, buat layer terlebih dahulu.
Nah, di sini layer yang kita akan gunakan adalah layer point. Kemudian kita pilih next, lalu next lagi, lalu kita pilih import. Nah, di sini terlihat ada 851 poin yang akan kita impor. Lalu berikutnya kita pilih finish. Nah, inilah sebaran titik-titik poin yang sudah kita impor. Nah, kemudian berikutnya apabila teman-teman ingin membuat batas luar atau boundary, di sini kita bisa gunakan DTM. Kemudian kita pilih di sini DTM edge. Nah, kemudian kita pilih OK di bawah. Di sini DTM layernya point. Di sini juga sama point. Lalu kita pilih OK. Nah, demikian teman-teman untuk tutorial kali ini, belajar Terra Model bagian ke-1, cara impor point. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Jangan lupa like, share, ataupun komentarnya ya. Terima kasih sudah menjadi bagian dari channel ini. Salam survei.